Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahillazi ja'ala al-quroma bil-kitabah wal-kitabah lil-kira'ah wal-kira'ah lil-ibadah wal-ibadah ilallah ta'ala. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa habibil yafud Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al hudahu ila yaumin ba'dal maut amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Salawat and greetings, don't forget to text the great lord of the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has guided us from the path of darkness to the path of shining light. Hadirin rahimakumullah, ada yang tahu enggak apa yang bakalan saya sampaikan? Kalau belum, mari kita dengarkan bersama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Meraih Kemuliaan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Karim merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak sekali sebutan. Bila mana orang-orang beriman mau dan mampu menyikapi serta memposisikannya sebagaimana aneka sebutan yang telah Allah sematkan kepadanya, maka insya Allah mereka akan memperoleh kemuliaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama di antara sebutan yang telah Allah berikan kepada Al-Quran ialah sebutannya sebagai Al-Huda atau petunjuk. Artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka ia akan memperoleh petunjuk kemana ia harus melangkah selama hidup di dunia ini. Dan begitu pula sebaliknya, bila mana manusia mencari petunjuk selain Al-Quran, maka ia akan tersesat dan tak tahu arah hidup. Nauzubillahi min dzalik. Memasuki poin yang kedua, yaitu Al-Quran sebagai Al-Furqan atau pembeda. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudallinnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan ialah bulan diwahyukannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Orang yang membaca Al-Quran akan memiliki quwwatul furqan atau kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah, halal dan haram, serta legal dan ilegal di mata Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita pastinya sering banget nih ngelihat banyak orang yang mencari jalan aman dengan mengatakan netral, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk berpendapat. Misalnya nih, ada orang yang nanya sama temannya, menurut lo yang dia lakuin itu benar apa salah sih? Terus temannya nih jawab, gue mah netral. Kalau banyak orang yang bilang dia salah, gue juga ikut bilang dia salah. Tapi kalau banyak orang yang bilang dia benar, gue juga ikut bilang dia benar. Hal itu yang justru malah melahirkan problema baru. Karena pada setiap pilihan sikap, pada hakikatnya akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takunu imma atang taqulu in ahsanan nasu ahsanna wa in dhalamu dhalamna, walakin wattilnu anfusakum in ahsanan nasu antusinu wa in asa'u fala tadlimun." Janganlah kalian seperti bunglon, bila manusia banyak berbuat kebaikan, kalian ikut berbuat baik. Bila manusia banyak berbuat keburukan, kalian ikut pula berbuat keburukan. Akan tetapi, genggam eratlah jiwa kalian. Bila manusia banyak berbuat kebaikan, maka ikutlah berbuat kebaikan bersama mereka. Namun, bila manusia banyak berbuat kejahatan, maka tinggalkanlah kejahatan mereka itu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai rahmat atau ungkapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dahulu ada di antara para sahabat yang berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca satu surah. Dia renungi dan dia cintai, yaitu surat Al-Ikhlas yang mengandung sifat-sifat Allah. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, "Karena ia merupakan sifat Allah dan aku sangat suka menjadikannya sebagai bacaan." Mendengar jawaban itu, Nabi bersabda,
Akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Masya Allah. Jadi ingat ya teman-teman di rumah, ketika kita membaca Al-Quran, yakini dalam hati bahwa Allah akan memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Jadi siapa yang sudah membaca Al-Quran hari ini? Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Maka marilah kita saling mengingatkan dan terus mengintrospeksi diri agar menjadi insan yang hakiki. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Hidup indah bila mencari berkah. Hidup indah bila akhlak terjaga. Merpati terbang jangan heran, sayap kecil ia kepakan. Mari kita belajar Al-Quran agar hidup sesuai tujuan. Burung cendrekawan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ungdur makola, wala tangdur makola. Jangan dilihat dari siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.